Halo semuanya. Kali ini gue bakal bikin konten Growtopia lagi. Kalian pasti tau lah ini konten apa. Yaitu gue bakal bagi-bagi skrip Dear Farm ya. Gue bakal bagi-bagi skripnya sesuai dari pollingan kemarin yang gue bikin di komunitas channel gue. Itu gue bikin pollingannya sekitar 19 jam yang lalu. Ada 333 suara atau orang ya. Rata-rata mereka lebih memilih Auto Deer Farm sekitar 52%. By the way, untuk link scriptnya dan juga grow launchernya, kalian bisa langsung aja cek di komen pin gue ya, linknya ada di situ. Dan buat kalian yang mau join Discord gue, kalian bisa ngedapetin script gratis buatan gue untuk kalian tes atau kalian mau langsung aja, linknya juga ada di komentar ya, komentar yang gue pin pokoknya. Langsung aja join di situ. Dan buat kalian yang mau beli promosi di gua, kalian bisa langsung aja DM Instagram gua @faizrahmat ya. Soalnya ada beberapa yang pengen promosi di gua lewat Discord, itu sorry banget ya nggak gua balas, soalnya gua jarang aktif di Discord cuy. Oke. Kalian langsung aja DM di IG gua ya. Oke, di video kali ini pokoknya caranya gampang banget skrip ini. Kalian tonton aja video ini sampai habis ya. Dan buat kalian yang gak tahu cara download dan pasang grow launcher serta scriptnya juga, kalian bisa langsung aja cek di video yang ini ya cuy. Kalian bisa cari video itu ada di channel gue. Pokoknya cari aja sendiri ya, gak usah perlu banyak nanya lagi lebang di mana, cari aja sendiri di channel gue. Ada kok yang thumbnailnya seperti itu. Nah, bagi kalian kalau misalkan logo grow launchernya ini nggak muncul ya, sama logo luanya eksekutor nggak muncul ya, ini yang roket ini namanya lua eksekutor. Kalau misalkan nggak muncul, kalian coba beri izin dulu aplikasi grow launcher di settingan HP kalian, terus kelola izin, dan kalian beri izin aplikasi grow launcher ini, kalian beri izin semua. Kalau misalkan sudah diberi izin, kalian kembali login ke grow launcher dan kalian lihat apakah sudah muncul atau enggak. Kalau misalkan nggak muncul, berarti itu HP kalian sudah dibatasi ya, jadi kalian udah nggak bisa pakai. Jadi seperti itu ya. Dan untuk kalau misalkan kalian masang scriptnya ya nih, misalkan kalian mau masukin script nih, nah ini kosong ya, nggak ada tulisan sama sekali. Gimana cara munculin tulisan scriptnya, kalian bisa cek di video yang ini ya. 3 kali promosi nggak apa-apa cuy. Ya pokoknya kalian cek aja di video yang itu cuy. Oke, kalau sudah kalian paham dengan grow launcher dan juga scriptnya, kita langsung aja ke tutorial cara auto deer farm. Let's go. Oke, sebelum kalian masuk ke scriptnya ya atau lua eksekutor, kalian nyalain dulu nih power QI mode nya kalian pencet aja launch. Di sini kalian mau bikin auto deer farmnya bisa menggunakan bot dan juga tanpa bot ya. Tapi sekarang gue bakal kasih tahu ke kalian dulu dengan tanpa bot cuy. Kalau misalkan power key-nya udah muncul, kalian diemin aja dulu. Kalian ke lua eksekutor. Setelah itu kalian cari script yang sudah kalian download tadi, yaitu auto deer farm cuy. Oke. Auto Deer Farm. Ya DC. Oke, di sini gue bakal coba dulu auto deer farmnya tanpa bot ya cuy. Kalian langsung masukin aja script yang sudah kalian download. Nah ini ya scriptnya ya. Dan kalian kalau misalkan scriptnya udah kebaca, kalian jangan langsung mulai dulu ya. Yang pertama kalian taruh deernya dulu, sama juga minimal kalian taruh log. Lognya ini gue pakai log my first word log ya. Kalau ini wordlock asli, ini wordlock yang nggak bisa di track cuy. Pokoknya kalian pasang log di atas DM kalian. Setelah itu kalian pasang dirt, kalian bisa ngedapetin dirtnya dari ngancurin ini ya.
kan kalian dapat seed, nah kalian tanam gitulah. Pokoknya kalian pasang nih dirt ini dari kanan pojok sampai kiri pojok, dan minimal sisain satu blok aja cuy, minimal sisain satu blok, oke okay? Dan untuk di sebelah kirinya gue belum pasang sampai pojok banget, jadi gue bakal tambahin aja nih. Nah, kalian harus ikutin cara seperti ini cuy, kalau misalkan skripnya mau berjalan. Kalau kalian gak ikutin cara ini, terus kalian langsung jalankan skripnya, itu gak bakal bisa cuy. Dan nanti kalian malah diem aja, soalnya kalian gak ngikutin cara seperti ini. Oke, di sini gue udah pasang dirtnya dari samping kiri sampai pojok kanan ya, dan sisain satu bloknya aja cuy. Kalau misalkan sudah, kalian tinggal jalankan aja skripnya nih ya. Ini kan udah kebaca nih skripnya, kalian tinggal run aja, running skripnya. Nah di sini langsung jalan ya otomatis. Kalian bisa lihat aja sendiri cuy. Ini dia otomatis jalan cuy. Dan ini contoh kalian bikin auto deer farmnya tanpa boot ya. Dan gue bakal kasih itu ke kalian kalau misalkan bikin auto deer farmnya menggunakan boot cuy. Oke, di sini gue bakal cepetin aja videonya biar nggak lama-lama banget kali ya. Untuk hasil satu barisnya aja cuy. Oke. Oke, di sini gue bakal coba pakai 3 bot ya. Tadi gue sempat bikin ala-ala sinematik dulu lah ya. Dan sekarang gue bakal tes aja nih menggunakan 3 bot. Yang pasti kalian tau lah, kalau misalkan kalian nonton video gue yang auto clear ya, pasti kalian tahu caranya. Ini gue udah login 3 bot dan sekarang gue bakal setting multi bot farm setting dan juga mirror move ya. Karena di sini gue pakai 3 bot, gue nyalain aja 3 botnya. Oke, okay. Yang mirror move ya, kalian nyalain ya. Setelah itu kalau mau dibuat farm setting, setelah itu kalian pencet aja albot setting. Nah, albot setting kalian nyalain ya. Setelah itu karena posisi kalian ada di 13 dan kalian pengen ngancurin bagian bawahnya ya, bagian bawahnya, itu kalian tinggal pilih aja nih yang nomor 23 nih. Karakter kalian kan ada di 13. Di bawah kalian tuh pengen bikin alasnya gitu lah, pengen jadiin flat kan, flat di angka 18 ya. Kalau di angka 23 nya itu untuk ngehancurin bloknya cuy. Untuk albot modenya kalian pilih aja break ya, karena kita cuma ngebreak doang. Misalnya kalian pilih aja nih di nomor 23. Kalau sudah, kalian juga ke player chat, terus tulis pull out cuy. Pull out. Delaynya kasih aja 5000 sama dengan 5 detik. Kalau sudah kalian nyalain start spamnya, nanti bakal otomatis ngikutin kita ya. Setelah itu kalau sudah nih ya, kalian running dulu scriptnya cuy. Nanti kalau misalkan scriptnya lagi running, kalian tinggal nyalain aja multibot auto farmnya kalian ya, langsung aja start. Tapi jangan lupa kalian pilih dulu select bot item ID nya ya, kalian pilih dulu blok yang pengen kalian hancurin, misalkan dirt ya cuy. Nah langsung aja pilih dirt dan kalian bisa lihat ya, jadi cepet cuy mukul botnya, mukul bloknya jadi cepet ya, kalian bisa lihat sendiri seperti ini ya kalau misalkan kalian pakai bot cuy. Jadi mukul agak lebih cepat